ya sahabat semua. Macam inilah di Kampung Karo ini, macam kita di itu beraya Lebaran. Kalau dia itu tahun baru. Satu tahun itu hanya satu kali dirayakan. Di sana sahabat semua ditanam pohon kentang. Senang ya tetangga Kak Sri ini sahabat semua. Dia semua naik kereta. Nah, ini kita mau pergi ke lain tempat. Macam kita beraya ke sana, beraya ke sini macam itu ya kan? Jalan di tepi pasar. Leo, nyebrang. Ada pohon tomat, Bi. Oh. Iya. Tomato. Tomat apa tomato? Iyalah sama. Oh. Dua di bro. Oh, sebelakang bro. Ini kita makan lemang. Nah, ini ada lemang kuning dan ini ada juga apa namanya ini cimpa kalau di kampung kita ya kan. Tapi dia porsi besar-besar sekali. Makan cek, makan dek, makan dek, makan tan, makan. Mana? Karena kalau di kampung kita ini warna ya, putih kan? Kalernya? Kalernya warna putih. Tapi ya, di sini kalernya warna kuning. Pulut, ya kan? Pulut. Jadi saya mau coba kan sahabat semua. Tapi saya kurang suka dengan pulut. Tapi ini lantaran warna kuning. Jadi saya penasaran apa sih dan mana ya? Makan. Rasa dek? Sedap. Lebih enak yang ini. Iya. Oh, nanti kalau kita buat lemang kita buatlah pakai kunyit kan. Berarti ini warna kunyit. Iyalah, kunyit. Berarti ini kurang nanti masuk anginnya kalau kita banyak makan banyak. Ah, betul. Apapun kalau kebanyakan masuk angin juga. Aroma. Aku Lima puluh. Nah, ini tengok sahabat semua, di sebelah rumah ada tomat gemuk-gemuk ya. Ini kita semuanya. Ini suami saya ambil oleh-oleh dulu sebab tadi kita dari kampung bawa gula ya sahabat semua. Itulah kalau kita pergi ke Tanah Karo ini, famousnya itu kita bawa gula ataupun petai, jengkol. Hah? Gak tahu. Tinggal aja lah yang kecil itu. Dua buat nih. Tidak tahu, tadi kan empat. Mana lagi satu? Nah, ini buah kopi. Iya, semua orang. Iya. Ini? Bapak Nirmala. Ini handsome boy, ini handsome boy. Mirip sama bapak, katanya bapak. Iya. Bang, tebu, Bang. Lo kata kopi ini. Makan, Mindek. Tebu, Di. Kopi.
lah tokohi na bang di tokohi bang iyo ambil kopi langsung terus makan manis Pak Nir gua bang di itu pulau deh apa Bismillah ya Allah ini perkunti bagi gula ida itu me per apa eh situ puna apa dek aku pakai di dari Brasil pergi Cina aku juga aku bilang suami Victor kamu kok berjalan di tikan teben kamu wow, sangat lebat. Tengok kopinya sahabat semua. Sangat lebat buah kopinya. Ini daun tembakau ya. Ini boleh kita petik ini. Yang selalu biring apa namanya suntilkan ya sahabat semua. Ini daun ubi. Kalau daun ubi macam berapa kita nampak daun ubi. Mama apa lagi nama? Ya, selebat kali buahnya. What's you? Macam ini kalau kita macam beraya kan, datang ke rumah orang. Part 2 kan cuma itu pun ada cobaan juga. Ini setiap kita datang ke rumah ya, saudara ya, sahabat semua, mesti dihidang. Nanti kita capek makan. Mesti ada rendang, acar, ikan, ayam. Tuh sekali. Ya bindo acara nang. Si di aja, lang sayur lah cemilan. Iya, enak lah. Gede lah kali. Ini enggak jadi kalau. Eh, kapten gue santuk.